Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens. Di mana episode kali ini, Shoyan bikin gempar keluarga Hong Tu. Yang awalnya Hong Cheng mau bikin keluarga Han kena mental, pada akhirnya malah keluarga Hong sendirilah yang dibikin kena mental sama kekuatan api surgawinya Shoyan. Sebelum masuk ke ceritanya, admin ulas sedikit ya episode minggu lalu, di mana kemarin Shoyan yang ngajuin diri untuk melawan Hong Cheng demi masa depan keluarga Han. Saat itu si Shoyan sempat diuji tuh sama Han Tian, apakah Shoyan layak jadi perwakilan keluarga Han. Nah, karena Shoyan punya kekuatan di luar dugaan Han Tian, pada akhirnya si Shoyan pun disetujui oleh Han Chi menjadi perwakilan keluarga Han di pertarungan melawan Hong Cheng 3 hari lagi. Dimana itulah akhir dari episode minggu lalu. Cerita pun berlanjut di mana Shoyan yang istirahat di kamar yang telah disediakan oleh Han Yue sebagai tamu istimewa. Saat itu si Shoyan menyiksa Han Feng Tu tipis-tipis sambil menanyakan keberadaan Yao Lao ada di aula jiwa cabang manakah. Di sini Han Feng gak mau buka mulut tuh kalau dia lebih mending mati aja daripada disiksa terus-menerus seperti itu. Shoyan yang begitu puas akhirnya bisa menyiksa Han Feng seperti dia ngasih penderitaan kepada Yao Lao selama ini. Dia pun gak bakal ngebiarin Han Feng mati gitu aja dengan begitu mudahnya tuh. Paling enggak sih Han Feng harus disiksa sampai puluhan tahun dulu, sama seperti saat dia mengkhianati Yao Lao yang lamanya puluhan tahun juga. Han Feng yang mencoba untuk negosiasi sama Shoyan kalau dia bakal ngasih tahu lokasi Yao Lao dengan cara ngebebasin dirinya. Saat itu si Shoyan berkata tuh kalau posisi Han Feng saat ini tak sepantasnya untuk bernegosiasi karena hidup dan matinya saat itu ada di tangan Shoyan. Dan karena nggak ada pilihan lain daripada Han Feng disiksa mulu, dia pun ngasih tahu Shoyan tuh kalau Yao Lao saat ini berada di cabang aula jiwa di kota Ming yang letaknya ada di bagian barat dataran tengah. Dengan kekuatan Shoyan saat ini sih bakal mustahil tuh untuk masuk ke cabang aula jiwa itu karena ada Master Douzun yang menjaga cabang tersebut. Penjelasan Han Feng yang cukup detail dari lokasi sampai penjaga juga, Shoyan pun akhirnya mulai sadar tuh kalau kekuatan jiwa yang mencekam dari arah barat yang dia rasakan kemarin sepertinya sih berasal dari Master Douzun itu. Dan untuk mengimbangi Master Douzun tersebut, Shoyan setidaknya harus menerobos ranah Douzong, ditambah lagi wajib mencari api surgawi 3000 pembakaran supaya ya bisa ngalahin Master Douzun itu nantinya. 3 hari kemudian, Shoyan yang memfokuskan untuk memulihkan diri dari luka retakan ruang tempo hari. Saat itu si Han Shui khawatir tuh sama Shoyan. Apakah keadaan Shoyan baik-baik saja tuh? Karena 3 hari lamanya masih belum keluar dari kamar juga. Di sini Han Yue yang bertanya apakah Han Shui suka sama Shoyan, karena ya untuk pertama kalinya sih sang adik begitu perhatian sama laki-laki. Dimana Han Shui sendiri sih masih ragu tuh apakah dia emang suka sama Shoyan atau hanya merasa berhutang budi aja. Han Yue yang ngasih tahu adiknya itu kalau wajar aja dia suka sama sosok laki-laki yang kuat serta baik hati seperti Shoyan. Sayangnya sih Han Yue ngasih tahu tuh kalau Shoyan udah punya cewek bernama Shun Er yang begitu dia cintai. Dimana mereka berdua sama-sama sangatlah berbakat. Dimana dari segi kekuatan aja Shun Er benar-benar wanita yang penuh dengan bakat dan kemampuan di atas rata-rata. Bahkan saat itu si Shun Er sempat marah tuh melihat Shoyan yang dilukai oleh orang lain, padahal ranah Shoyan sendiri sepertinya sih berada di bawahnya Shun Er. Han Shui yang sadar diri kalau dia hanya bisa mengagumi Shoyan semata, karena kepribadian Shoyan sendiri sih bersikap baik sesama setiap orang yang baik pula, bukan bermaksud PHP. Di sini Shoyan yang udah keluar dari kamar pun langsung ngajak Han Yue dan Han Shui untuk pergi ke lokasi pertandingan karena semua luka-luka Shoyan udah sembuh total. Dan ketika mereka OTW ke tempat pertandingan berada, ternyata keluarga Hong yang dipimpin oleh Hong Li udah standby aja tuh di tempat itu duluan. Hong
Hong Li yang saat itu sedikit ngejek Hang Chi selaku sesama kepala keluarga, kalau dia pikir sih keluarga Han bakal lari seperti pengecut. Saat itu sih Hang Chi cukup tahu tuh kalau dia bakal menang dan mempermalukan keluarga Hong yang udah mencoba untuk merusak hubungan baik dari para leluhur mereka. Di sini Hong Cheng yang langsung maju sambil nunjukin Douchi atribut petirnya itu, Shoyan pun juga mulai maju tuh sebagai perwakilan keluarga Han. Hong Cheng yang awalnya menertawakan Shoyan yang bakal jadi perwakilan keluarga Han, saat itu si Hong Lim merasa ada yang aneh tuh. Kenapa keluarga Han malah nyuruh orang luar untuk mewakili pertarungan penting itu? Di sini tetua Shen Yu selaku tetua dari Paviliun Angin Guntur, yang mana tempat Hong Cheng belajar dan menimba ilmu, dia pun meminta untuk Hong Cheng untuk jangan lengah tuh. Karena dari dataran tengah sana, banyak sekali praktisi kuat yang keberadaannya belum diketahui. Mendengar hal itu, Hong Cheng pun langsung menuju ke arena di sana tanpa mempedulikan peringatan tetua Shen Yu tadi. Hong Cheng Shaolin, 这种小把戏. Xiaozi, 能败在我手上, 雷属性斗气吗? Shoyan yang saat itu ngejek kekuatan guntur lemah milik Hong Cheng tak akan pernah bisa melukai Shoyan. Tentu saja Shoyan berkata seperti itu dengan pedenya tuh. Karena ya Shoyan sendiri masih belum make langkah 3000 petir miliknya itu. Di sini Hong Li yang begitu kaget sama kemampuan Shoyan yang sepertinya sih bukan pemuda sembarangan. Tapi selama ini dia nggak pernah mendengar nama Shoyan di dataran tengah sana. Kemudian tetua Shen Yu pun menanggapi percakapan Hong Li tuh. Kalau di dataran tengah sana, masih banyak praktisi misterius yang kekuatannya masih belum diketahui. Dan mungkin aja sih Shoyan adalah salah satunya. Di sini Hong Cheng yang merasa tertantang akan kekuatan Shoyan yang masih disembunyikan, dia pun pakai teknik langkah 3000 petir sama seperti milik Shoyan, di mana teknik tersebut ternyata adalah teknik dari Paviliun Angin Guntur. Shoyan yang masih bisa mengimbangi kecepatan dari langkah 3000 petir milik Hong Cheng, karena pada dasarnya si Shoyan sendiri udah mencapai tahap lanjut dari teknik tersebut tuh, sampai-sampai bisa bikin bayangan petir pula. Namun di sini Hong Cheng yang lebih fokus untuk membuat serangan area yang begitu luas, pada akhirnya si Shoyan pun harus bertahan lebih dulu untuk ngasih serangan balik kalau ada kesempatan. Hah?
Semua orang yang begitu kaget melihat Shoyan bisa-bisanya melancarkan serangan dari posisi terpojok barusan. Saat itu si Shoyan berkata tuh kalau dia bakal lebih serius mulai saat ini. Karena dari tadi sih dia hanya pemanasan doang tuh untuk melawan kroco seperti Hong Cheng yang dari tadi ngoceh mulu kalau dia adalah Douhuang Bintang 8. Walau dengan teknik rahasia dari pavilion angin guntur sekalipun yang bisa bikin dia jadi bintang 9, tetap aja hal itu gak ada apa-apanya di hadapan teknik perubahan api surgawinya Shoyan. Semua orang yang seketika terdiam bergidik ngeri karena kenapa Shoyan yang masih semuda itu punya api surgawi tuh. Dimana mereka sih belum tahu aja tuh kalau di dalam tubuhnya Shoyan ada lebih dari satu macam api surgawi sekaligus. Di sini Shoyan yang hanya bisa mentok naikin ranahnya sampai Douhuang Bintang 9 aja dengan teknik perubahan api surgawinya itu karena ternyata ada penghalang yang harus dia tembus menuju Douzong. Dimana dalam waktu tahun ini sih Shoyan berencana bakal menerobos ranah Douzong secepat mungkin supaya bisa make perubahan api surgawi tahap lanjutan. Hong Li yang seketika ketar-ketir kalau putranya bakal terluka parah dengan kekuatan Shoyan yang seperti itu, justru hal tersebut membuat Han Chi benar-benar kagum tuh sama betapa hebatnya Shoyan di usia semuda itu. Dan tak heran juga kenapa Han Yue begitu percaya sama Shoyan. Dimana Han Yue sendiri sih ngasih tahu kebenaran tentang Shoyan dulu tuh kalau 2 tahun lalu saat di Akademi Jianan, Shoyan bisa ngalahin praktisi ranah Douhuang saat dia berada di ranah Douling. Dan sekarang sih mungkin Shoyan bisa melawan Douzong kalau dia benar-benar serius. Hong Cheng yang benar-benar dibikin oleh Shoyan jadi seolah-olah samsak hidup di hadapan perubahan api surgawinya itu, Shoyan pun balik ngejek Hong Cheng tuh kalau kecepatan yang dia bangga-banggakan dari tadi tuh gak ada apa-apanya di hadapan Shoyan. Dimana saat itu sih Shoyan gak make langkah 3000 petirnya tuh karena takut ketahuan sama tetua Shen Yu. Di sini Hong Cheng yang gak terima dihina seperti itu, dia pun ngerahin teknik terkuatnya tuh untuk mempertaruhkan hasil akhir di pertandingan kali ini. Hong Cheng yang mendadak mengaku kalah daripada dia dipermalukan lebih jauh lagi, hal itu pun membuat Han Chi tak habis pikir tuh. Saat Han Yue ngasih tahu ayahnya kalau Shoyan mungkin aja masih make 30% kekuatannya aja. Dimana Han Chi gak habis pikir tuh seberapa kuatnya Shoyan yang make 100% kekuatannya itu. Di sini Shoyan yang mulai ninggalin arena pertarungan tanpa melihat ke belakang, ternyata Hong Cheng berniat nyerang Shoyan dari belakang, walau hal itu bakal mencoreng nama baik keluarga Hong. Di momen inilah Shoyan pun terpaksa make langkah 3000 petirnya tuh untuk mengantisipasi hal tersebut. Dan ketika Shoyan tiba-tiba aja muncul dari belakang Hong Cheng dan balik nyerang Hong Cheng dari belakang pula, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira bakal ketahuan gak tuh kalau Shoyan punya teknik langkah 3000 petir juga? Kalau ketahuan sama tetua Shen Yu sih, Shoyan bakal diburu rame-rame sih kayaknya. Untuk lanjutannya, tunggu saja ya, bakal rilis minggu depan. Dan baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.